Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mulia dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Pembelian sifat yang datang oleh Bapak Kepala 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 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh jurusnya demi darma bagi saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya. Maka pada hari ini, Senin, tanggal 14 September tahun 2022, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb.
negara, semuanya beserta ibu, yang saya hormati Ketua dan Wakil Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Ibu yang hadir, di antaranya para pejabat struktural dan fungsional, dan secara khusus bapak-bapak yang baru dilantik sebagai kepala daerah, semuanya beserta ibu, yang mudah-mudahan selalu diberi kekuatan lagi dan berkat dari Allah untuk bisa menjalankan amanah yang diberikan. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat melaksanakan upacara pelantikan. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan acara ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan awal yang baik, terutama bagi bapak-bapak yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Salam salam kemudahan kita perhatikan dan kita bagi dan suruh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak yang baru dilantik, apa yang kita laksanakan sekarang adalah merupakan salah satu prosedur yang harus dilaksanakan ketika seorang abdi negara ASN PNS akan mengemban jabatan baru. Dalam hal ini adalah Kepala Staf Biasa. Oleh karena itu, beberapa hal perlu saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara yang baru dilantik, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus melaksanakan tugas, mengadakan penyesuaian, mengambil langkah-langkah strategis supaya tugas-tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Di antaranya adalah dengan membenahi atau menyelesaikan tugas yang masih tersisa di tempat yang lama, yaitu di Makassar. Jangan sampai bapak-bapak yang baru dilantik ini kemudian meninggalkan Makassar dengan meninggalkan tugas yang masih belum selesai, yang akhirnya nanti akan menjadi beban di Makassar yang asal. Dan untuk bapak-bapak yang kebetulan di Makassar yang asal, kepala-kepala madrasah negeri, mohon dengan hormat untuk bisa membantu dengan secepatnya bapak-bapak yang baru dilantik ini untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, di tempat tugas yang baru, jelas suasana, kondisi, situasinya berbeda jauh dengan kondisi tugas sebelumnya. Oleh karena itu, bapak-bapak pejabat yang baru dilantik harus segera melakukan penyesuaian. Penyesuaian dalam dua hal sekaligus. Yang pertama, adaptasi. Dan yang kedua, adjustment. Adaptasinya adalah penyesuaian di mana bapak-bapak sebagai anggota masyarakat atau petugas baru yang baik harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan atau mungkin ritual yang biasanya ada di tempat tugas sebelumnya dan tidak mungkin dilaksanakan di tempat tugas yang baru, mohon untuk dihilangkan dan diganti dengan penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Jadi bapak-bapak harus bisa mengikuti alur di tempat tugas yang baru sehingga insya Allah nanti semua akan berjalan dengan lancar. Kemudian adjustment berarti bahwa bapak-bapak harus bisa memiliki agent of change, agen perubahan. Kalau dalam adaptasi bapak-bapak ini harus mengikuti alur situasi yang ada, maka dalam kondisi-kondisi tertentu bapak-bapak harus melakukan adjustment. Dalam artian lingkungan harus menyesuaikan dengan bapak-bapak. Ketika ada lingkungan yang salah, maka yang harus bapak lakukan adalah adjustment, bukan adaptasi. Apabila bapak beradaptasi dengan lingkungan yang salah, maka ini berarti bapak-bapak itu melakukan kesalahan. Jangan sampai terjadi. Jadi silakan, kadang-kadang para bapak harus melakukan adaptasi. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, para bapak juga harus melakukan adjustment di lingkungan kerja yang baru. Kemudian yang kedua, secara psikologis, bapak-ibu sekalian, jabatan yang lebih tinggi itu secara manusiawi akan menyebabkan sedikit psychological shock.
atau goncangan psikis. Orang sekarang biasa mengatakan dengan sindrom. Sindrom ini adalah satu hal yang manusiawi. Euforia itu adalah satu hal yang manusiawi. Tetapi ingat, sindrom ini jangan terlalu berlama-lama. Jangan kemudian terjadi perubahan besar pada karakter bapak-bapak sekalian. Jangan kemudian ada lompatan besar terhadap gaya hidup bapak-bapak sekalian. Tetaplah santun, tetaplah merasa biasa-biasa saja. Karena kalau kita sadari sebetulnya bapak-bapak dan ibu semuanya yang ada di sini, ketika kita sadar bahwa jabatan kita adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kelak hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada satupun yang patut kita banggakan. Oleh karena itu, sekali lagi, sindrom manusiawi, tetapi jangan sampai kemudian sindrom ini berkelanjutan sehingga kemudian terjadi perubahan pada karakter para bapak, gaya bicara para bapak. Itu bisa saya. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi bahwa akan terjadi sedikit perubahan nanti dalam diri para bapak, dan ini jangan sampai perubahan apapun. Saya ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tinggi pada kedudukannya, maka sebetulnya kedudukan itu terlalu tinggi. Artinya ketika terjadi perubahan karakter yang tidak baik pada kita semua ketika menempat jabatan yang baru yang lebih tinggi, ini berarti sama halnya kita membuktikan kepada Allah bahwa kita tidak mampu mengemban jabatan ini. Oleh karena itu, jadilah orang yang luar biasa, yang biasa-biasa saja. Insya Allah seperti inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada ibu, istri dari para bapak yang baru dilantik, mohon para bapak ini, para suami ini didukung dengan sebaik-baiknya. Jadilah pengikutnya Rasulullah untuk para bapak. Dimana ketika para bapak mengalami kesusahan, sedang berat hatinya, maka ibu harus menjadi pendiri di rumah. Jadilah ibu sebagai Aisyahnya Rasulullah bagi para suami. Ketika bapak-bapak melakukan sesuatu yang sepertinya agak kurang masuk akal, maka ibu harus menjadi istri yang kritis untuk bisa menasihati suami dengan segala kelembutan dan segala kasih sayang. Bapak-Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan tugas kita semua, terutama tugas para bapak yang baru dilantik ini, mudah-mudahan selalu mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diikuti oleh para pejabat struktural maupun fungsional.